dari Malaysia, Fauzi Khalid akan turun ke gelanggang. Dia akan bertarung menentang peserta Muay Thai yang tidak asing lagi dari negara Thailand, iaitu Sutat Buncit. Jatuhan dapat dilakukan di situ. Jatuhan sah untuk pesilat Thailand. Okey. Tiga mata. Ayo Fauzi. Saya tahu anda mahukan pesilat negara kita ini saling bertukar-tukar serangan kaki, dan akhirnya berjaya di situ juga Fauzi Khalid. Sultan akan cuba untuk merapatkan kedudukannya sambil kaki dia naik untuk melakukan jatuhkan. Oh, jatuhan yang baik untuk pesilat Thailand. Satu kelegaan sudah pasti kepada Fauzi. Kali ini dia berjaya melakukan dia jatuhan yang baik. Guntingan yang sangat baik dari Fauzi Khalid. Sebaliknya Sutat dapat teguh berdiri. Dan sekarang ini dia menukar dengan melakukan beberapa serangan kaki dan juga tangan. Respon yang ditunjukkan oleh Sutat Buncit untuk melakukan jatuhan. Oh, semakin hampir kejar-mengejar. 27-25. 32-31 ketika ini. Di pusingan yang kedua. Sultan kini menyamakan kedudukan 34 sama. Fauzi kena tukar sikit better play. Lebih banyak menendang daripada yang tarik tu. Okey. Dia cuba untuk melakukan tendangan, tak berhasil. Dapat. Dapat jatuhan kepada Sutat Buncit. Dapat jatuhan. Yang ini lebih dramatik pertarungannya. Serangan kaki daripada kedua peserta. Cubaan jatuhan. Oh. Tetap dapat dijatuhkan di situ. Nah, tengok serangan kaki Fauzi bagus. Lagi tendangan kaki yang dilakukan. Kelebihan dan juga advantage yang dimiliki oleh peserta Muay Thai ini. Dia ada dalam pukul, ya. Tangkapan dilakukan. Jatuhan. Dapat? Dapat. Sepatutnya Fauzi dapat. Bagi pesilat kita yang kali terakhir beraksi pada kejohanan dunia di Thailand pada tahun 2012. Kejohanan dunia di Chiang Rai. Betul. Ini. Penyokong-penyokong terus bersorak. Yes! Jatuhan. Jatuhan sah. Jatuhan yang dapat dilakukan oleh Fauzi. Sikit Fauzi. Tapi mata 71-73. Jatuh. Yes. Out. Oh, kedua-duanya jatuh. Dapat counter action daripada Sultan Buncit. Sikit lagi Fauzi boleh bertahan. 71-78 ketika ini. 40 saat yang terakhir. Memang sengit. Memang mendebarkan. Ah, itu dia jatuhan. Fauzi dapat. Untuk siapa? Baik. Untuk siapa? Tendang Fauzi berlaku. Last Fauzi, last kick. Serangan terakhir. Oh. Jatuhan. Jatuhan. Last 10 second Fauzi. Kat sinilah yang dapat kita lihat bagaimana satu bentesan yang dapat dilakukan oleh Sutat. Serangan yang terakhir dari Fauzi. Tendangan. Dapat juga tendangan. Jatuhan cuba dilakukan. Oh. Jatuhan daripada Sutat Buncit. Sutat dapat melakukan jatuhan. Dengan kedudukan 89-84. Serangan yang terakhir dilakukan. Dia mengejar. Dia menendang. Terus menyerang dengan kaki. Last. Aduh sayang Fauzi. 86-91.
Serangan yang terakhir. Oh, habis. Pertarungan dah berakhir. 86-93. Begitu sengitnya pertarungan ini. 7 mata yang memisahkan antara Sutad Buncit dengan Fauzi. Kita nampak Fauzi memang betul-betul all out. Yeah. Dia gunakan apa sehabis kudrat dia.